Delok ekspresi ekspresine wong turu kawanan turu kawanan tangi kawanan, guys. Rene. Halo guys, selamat pagi. Hari ini adalah hari tahun baru Islam, guys. Kita hari ini lebaran, guys. Dan kita keluar untuk merayakan hari lebaran kemenangan umat Islam. Dan hari ini aku tujuan utamanya adalah karena kita kan kalau di rumah majikan nggak bebas masak yang sesuai dengan selera kita, karena juga saya nggak mudah untuk keluar ya. Jadi aku order makanan buat lebaran. Tapi aku belum dikasih duit sama Mbak Gondes, jadi nanti aku jauh duit dhisik tinggal juga orderan makanan nggih badan. Iyalah. Neng kampung mangane wak pete, wak sapi, wak bebek. Kabeh dimasak nggih lebaran, maksud aku ning kene kon mangan kuwi-kuwi tok. Ya sesekali lah ya ikut bodo juga lah makanannya ya. Oke. Ikuti terus perjalanan saya hari ini. Hujan guys, dari kemarin nggak ada panas, jadi gelap mendung blas, nggak cerah. Aku udah di Yunlong ini, mau nemuin Mbak Gondes. Apa kok ditali-tali kayak ngono kuwi? Oh, bocor. Ndak sono tapi hujannya gembrocok terus, kok di sini enggak hujan piye toh? Nanti jel wonge. Oh, air hujan dari mobil. Oh. Aku mau lewat kono. Banyune terus kabeh. Ceblon. Mbak Gondes yang kono guys. Ciri-ciri orang tangi Bangkong. Lek diomongi jare alasannya toilet. Janjian sampai ini aku tangi isu. Tapi nyatanya orang tangi. Belon guys, ini raup wajahnya guys. Pasti orang adus, percaya aku yakin. Atus ora? Atus lah. Salaman dulu. Terus ceker ge. Set. Pateni. Rene lo. Oh my god. Ayo, ngomong apa iki? Apa? Ekspresine wong turu kawanan turu kawanan tangi kawanan, guys. Rene. Iki nggih apa wae $300. Yo ngoten Mas, ayam bakar tok. Iku engko parfume nang dia menaiki. Oh, lali aku organe 100 apa 140 lali. Dia ini guys, kalau bangun gasik pasti langgar bangun tidur di SMS itu udah langsung menyapa pagi gitu. Itu dia kalau dia memang bangun pagi loh ya. Tapi kalau dia bangunnya kesiangan, kedandapan, dia nggak cepet respon. Katanya toilet lah ini itulah. Biasanya nggak ke toilet nggak apa, kalau memang udah bangun dia tuh langsung nyapa. Kanu mau lewat kono loh mbak. Awas lah. Ceritanya arep bodonan dhewe kae. Ming teng teng.
aku ki sajak e ora tangi kawanan, guys. Aku ki tangi gasi. Tapi karo ngenteni mbahku budal. Wina. Wina? Heeh. Tas. Mbah ora butuh, Mbok An. Lah, mbahku kan metune kan jam 7 seprapat to, guys. Loh, ngenteni aku lo tangi jam 7:30 wis tangi. Ngantek aku arep ning toilet iku ya, guys. APBAB tak empet. Ngantek 7:30 aku gek medhok. Wis ini angel dipres ora keli-keli. Ya udah koper iki aja bol. Deloken jahitane cepat. Ceritanya apa kayak Fuji karo Torik numpak koper, guys. Ya koper gue ya jebol udah wong Fuji karo Torik lho udah koper iki, guys. Terus no. Tinggal lo nasi sal. Alhamdulillah, guys. Kita lebaran di perantauan ketemu saudara muslim di Hong Kong sama-sama TKW. Jadi kayak gini, guys. Kalau orang rantau itu kalau lebaran kayak gini cuma muterin jalan ketemu konco. Salam-salaman. Beda kalau ning Indo sungkem-sungkeman. Ngene iki menghibur hati dhisik ben ora telung iso, guys. Dadine metu dhisik telepon ngomahe monggo. Jangan lupa di tonton di videonya saya A'anawawilabansegilan ya. Nanti kita ketemu teman-teman di Mongkok juga. Sampai dari mana Mbak Asila? Saya dari Jember, Mbak. Jember, Jawa Timur ya? Iya. Berarti ngomongnya ya Jawa kayak aku lah ya? Iya. Jawa Timuran. Kalau saya itu dulu ceritanya Bapak itu orang Jawa Timurnya Banyuwangi. Oh. Itu Genteng Bapak saya. Kalau ibu saya itu Trenggalek. Cuman ketika bapak sama ibu saya itu dulu sebelum berjodoh lah intinya ya, ketika dia barusan lahir mungkin baru bisa tengkurap lah ya, itu sudah dibawa di Sumatera, ke Sumatera. Jadi sehingga bapak sama ibu saya itu dipertemukan sejodoh lah ibaratnya, itu mereka udah di Lampung. Jadi sampai kakek nenek sampai orang tua saya nggak ada, sampai beranak cucu kita tidak diperlihatkan, nggak ada dituduh no Jawa gitu ya. Jadi itu Lampung. Oh iya Lampung. Jadi aku enggak roh Jawa kuwi kaya ngopo? Pulau Jawa kaya ngopo aku enggak roh? Hah? Lain kali ning Jawa. Lah aku ning Jawa wis kepaten Nagara Rantau dulu. Oh. Ya udah pindah nang Lampung kan. Tapi ya satu keluarga ya jenenge wong tuane pindah ning Lampung, wong tuaku jek banget di kono Lampung karo wong tuane. Berarti kan seanak cucu cicit-cicit kan kabeh wis nek Lampung ya ta. Nah, orang tuanya uang tuaku, ibarat nenekku lah ya, itu sudah tidak menunjukkan orang didoi ibaratnya duwe dulur yang Jawa-Jawa kayak gitu. Jadi ya aku udah nggak tahu Jawa itu kayak gimana. Jadi aku hidupnya lingkungannya semuanya udah di Lampung gitu. Cuman kalau percakapan sehari-hari ya kita tergantung ya, karena kan kita lingkungannya kan campur, jadi mayoritas kita hampir semua ngomongnya bahasa Indonesia. Cuman nek ketemu wong Jawa ngene ya ngomongnya Jawa. Cuman nek ning Jawa ngomongnya bahasa, nek ning omah tok ngomong Jawa, mergane kan bendino ngomongnya Jawa. Kayak gitu. Jadi mbaknya dari Jember. Ini guys, suasana lebaran di Hong Kong. Ini posisinya di Mongkok ya. Tuh, banyak yang mau silaturahmi. Lagi pakai jilbab. Kerumun. Ini semua rata-rata mbak-mbak Indonesia. Kayaknya aku nunggu di sini apa ya sambil orangnya datang.
Coba kita tengok sampai sini rame enggak. Itu ya sama aja anak-anak Indonesia tuh pada tumpeng-tumpengan, pada dandan-dandan guys. Ketemu temen PT. Yolo sahabat, my teacher, I Singapore. Pada dulu kita sini. Nanti dulu. Ini temanku dulu di Singapura. Ya. Dulu Singapura ya? Iya, kamu teacher aku ya, gitu ya? Oh gitu ya. Terus sekarang dia ke Hong Kong nyusul aku, guys. Lihat dong. Kita sekarang sama-sama gemuknya ya. Ini mau ke A ini. A itu di mana? Oh A. Itu A1 apa 2 itu? Kita OTW ngambil ayam bakar menu lebaran di A2. Itu kayaknya anaknya. Sepertinya iya. A2 ayam bakar. Oke. Berapa? Para pemani? Siapa tuh? Gondes. Oh ya bakar toko ya. Apa jajal di itu? Ngevlog toh? Iya. Promosi. Silakan, sempronya di order. Rasanya mantap apa aja ketika tadi mandi. Sering aku beli. Karena sesuai lidah rasanya. Sesuai selera. Ora ono, nek rasa ora ono. Pesan dia sampean. Tikungan senengan. Enggak, siapa yang enggak diambil sama orang? Saya ambil wes apa itu. Ora ono nek kene. Kabeh wingi iki wis ditukake. Sampean pesan apa wae lho. Terus. Oke, siap. Sebetulnya juga ayam bakar siji. Ini guys, orderan aku lebaran guys. Karena nggak mau masak. Ini aja udah mantep rasanya, mantul di lidah. Silakan di order. Semprul ya. Iya, ayam bakar. Oh, tapi apa kecil-kecil gini? Nah, ya, itu nanti juga itu. Ngerti, ngerti. Belum, guys. Mantap segini cuma berapa? 150. Cuma 150, coba bayangin aja. Nanti kita unbox, review di rumah ya. Rasanya mantul. Mantul. Jadi kita ayo ikutin terus nanti ya. Ini banyak ini yang makan orang dua. Kita semua tuh jago makan. Makanya badannya sekarang subur-subur. Ada yang bisa disampaikan? Apa mau ngomong apa? Jangan lupa di order. Terima kasih dan semoga kembali. Maksudnya jadi langganan, guys. Oke, terima kasih ya. Aku pulang dulu. Oke, kita udah dapat makanannya dan kita harus segera pulang untuk makan.
ramenya guys, suasana lebaran anak rantau guys. Akhirnya yang ditunggu bisnya datang juga, 68 guys. Naik, kita naik. Bode. Bisnya disewa dhewe nggih, Bodo? Heeh, nyewa iki. Teman saya wis ngomong nyewa, Dre. Nyewa iki. Ah, dhewe. Lah suwe pi blas rene kan. Wis. Heeh. Ken. Sarana Bodo. Nyewa iki. Sekarang dan sepi lho bisa rene wong don. Rene wong kok. Dhuwur ki wer pira lho wong telu lara papat. Iya. Bisa sepi guys ngene penumpang. Ngobrol bebas banter-banteran kaya arepe nyater modik sak kampunge balik ne wong tuane.